Sebelum mulai nonton, mari bantu channel ini berkembang dengan subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi. Halo Sobat Traveler. Salam Pengelana. Saat ini saya sedang dalam perjalanan menuju Terminal Bis Tanjung Priok. Perusahaan Otobis Sudiro Tunggajaya baru saja melakukan gebrakan baru dengan membuka sebuah trayek yang bisa dibilang berbeda dari PO lain. Baru beberapa hari yang lalu STJ membuka trayek bis Priok Pekalongan. Sebelumnya, para penumpang Pekalongan dan jalur Pantura Brebes Tegal tidak memiliki terlalu banyak pilihan bis untuk kembali ke kampung halaman. Sejak dibukanya Tol Trans Jawa, rata-rata bis tujuan Jawa Tengah dan Jawa Timur yang sebelumnya menyusuri jalur Pantura, mengalihkan armadanya melewati jalan tol yang tentunya akan menyingkat waktu tempuh perjalanan. Pilihan moda transportasi Pantura Brebes Tegal Pekalongan hanya diisi PO Sinar Jaya dan ada beberapa bis lainnya. Hal inilah yang dilihat oleh PO Sudiro Tunggajaya sebagai sebuah peluang untuk mengisi jalur Pantura ini. Rata-rata bis Pantura saat ini lebih mengedepankan tiket yang terbilang cukup murah. Namun selalu ada ceruk pasar di mana penumpang menginginkan ketepatan waktu. Disinilah STJ hadir mengisi kekosongan ceruk pasar ini. Saya akhirnya meluangkan waktu untuk berkunjung ke Terminal Tanjung Priok. Saya ingin melihat unit bis yang digunakan oleh PO Sudiro Tunggajaya untuk trayek ini. Sebagai informasi, trayek Priok Pekalongan ini memiliki kelas patas non-toilet. Sobat Traveler, inilah suasana dari Terminal Tanjung Priok. Saya sendiri ke terminal ini menggunakan jasa taksi online. Untuk menuju Terminal Tanjung Priok bisa diakses dengan bis Transjakarta Koridor 10 Tanjung Priok Cililitan dan bis Transjakarta Koridor 12 Tanjung Priok Pluit. Ketika saya masuk ke Terminal Tanjung Priok, saya langsung melihat armada STJ berwarna kuning dengan julukan Bim Bim. Armada ini merupakan armada bantuan milik PO Trans Sabah yang untuk sementara waktu difungsikan sebagai bis akap. Bis STJ Bim Bim ini sedang terparkir manis di Terminal Tanjung Priok menunggu jadwal pemberangkatan. Sudah mulai terlihat kesibukan penumpang di Terminal Tanjung Priok ini. Beberapa bis tujuan Madura seperti Haryanto dan Gunung Harta sudah mulai dipenuhi penumpang. Banyak hal yang menjadi faktor dibukanya trayek bis menuju Pekalongan ini dari Terminal Tanjung Priok. Salah satunya ada kemungkinan tingkat okupansi perusahaan otobis pesaing yang cukup tinggi dari terminal ini. Dari Terminal Tanjung Priok sendiri, ada bis Sinar Jaya yang memiliki trayek sama menuju Pekalongan. Walaupun Terminal Tanjung Priok ini bisa dibilang tidak terlalu luas, namun banyak bis-bis akap yang berangkat dari terminal ini menuju kota-kota di Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Bis Sudiro Tunggajaya Bim Bim ini memiliki dapur pacu mesin Hino RK8 R260 dengan suspensi per daun. Bodinya dibalut jet bus 3 plus SHD dari Adiputro. Seperti beberapa bis lainnya, bis ini merupakan kerjasama dari PO Sudiro Tunggajaya dan PO Trans Sabah. Jadi bis ini masih milik dari PO Trans Sabah. Ada kemungkinan dikarenakan kondisi bisnis pariwisata yang masih sepi, maka bis ini dialihfungsikan sementara menjadi bis akap. Jika sobat memiliki info yang lebih detail, jangan ragu untuk menuliskannya pada kolom komentar. Terlihat jelas pada stiker yang ditempelkan di kaca bis, bahwa bis ini memang diperuntukkan khusus bagi line Pekalongan. Dari beberapa kali perjalanan terlihat okupansi penumpang bis ini sudah cukup lumayan. Seiring berjalannya waktu, saya yakin akan semakin banyak penumpang yang mengetahui bahwa STJ kini sudah mulai memiliki trayek di Pantura Brebes Tegal Pekalongan. Dengan nama yang kini sedang berkibar, dipastikan akan banyak calon penumpang yang ingin merasakan pelayanan dan servis dari Sudiro Tunggajaya.
Sudah cukup banyak sobat subscriber yang meminta saya untuk membuat trip report perjalanan dengan armada ini. Saya sendiri memang sudah menjadwalkan untuk mencoba jalur Pantura yang menurut saya merupakan jalur bis yang penuh kenangan dan nostalgia. Tunggu saja laporan perjalanan saya di channel ini. Bagaimana menurut kamu dengan jalur baru STJ ini sobat? Jangan ragu untuk menuliskan pendapat, saran dan kritik sobat semua. Sejatinya saran dan kritik yang sobat tuliskan akan menjadi masukan yang sangat berharga bagi perkembangan channel ini ke depannya. Sobat Traveler, kita sampai pada akhir video liputan saya mengenai bis Sudiro Tungga Jaya Bim Bim yang kini melayani trayek Priok Pekalongan. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like video ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Salam Pengelana. Sebelum berpisah masih ada video menarik buat sobat traveler. Langsung klik saja kotaknya untuk menonton.